Selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Oke, di video kali ini saya akan mereview ini sebuah baterai. Baterai ini bermacam-macam ya. Ini ada baterai yang berwarna kuning, berwarna merah. Ada perbedaannya apa? Nanti kita bahas di sini dulu. Untuk yang warna kuning ini aku beli 5.000 ya. Ini juga 5.000 nih. Ini yang ukuran kecil A3 itu, yang ini ukuran besar. Besar itu ukuran berapa ya? A2. Ini 1.2 volt. Ini yang kecil A3. A2, A3. Dan ini yang biasa. Dan ini yang ini cuma 1.000-an ini. Ini 5.000 satunya loh. Ini 1.000 satunya. Ini karena biasa. Dan perbedaannya apa? Dan ini udah bekas ya. Ini ada juga baterai yang udah bekas. Perbedaannya apa? Oke, jadi untuk di baterai yang warna kuning ini adalah baterai yang bisa dicas, bro. Yang bisa dicas, nanti ada alatnya. Aku sudah beli, nanti tarif juga di video berikutnya. Cara pengecasan seperti apa? Pokoknya ini perbedaannya, yang kuning ini bisa dicas dan yang ini tidak. Yang ini tidak bisa dicas. Yang ini loh, sekali pakai. Yang kuning ini bisa dicas. Perbedaannya itu, bro. Ini sudah bekas ini. Nanti akan eksperimen tak cas juga bisa atau tidak, bro. Tapi di beda video ya, bro. Di sini saya cuma mau review dan unboxing baterai ini. Nah, ini. Biasanya batu jam itu yang ini, yang A2. Nah, kita buka saja ini baterai yang sering. Kita buka nggak apa-apa ya? Oh, nggak usah ya? Nggak usah ya? Cuma kayak gini sih. Oke, ya dibuka sih. Nanti kan nyoba buat ngecasnya juga. Kita buka. Susah, susah, susah. Ini yang satunya 1.000. Ini satunya 1.000. Dynamax baterai Dynamax. Ini yang bekas. Aku nggak beli yang A3 biasa ya. Ini yang bekas. Nanti kita coba cas, tapi di beda video, bro. Dan ini yang kuning, ini yang bisa dicas. Cuma 5.000 satunya. Langsung kita buka. Apa sih, seperti apa sih? Ya cuma seperti ini sih. Kita buka semua saja, bro. Ini ukuran ya, ini sama, bisa dicas yang kuning ini. Dan ini yang biasa. Bedanya apa sih? Bedanya ya ini, untuk ujung mainnya dia ada bundarannya, ini enggak. Plusnya juga ini ada gininya, ini enggak. Ini gini lah, yang bisa pernah lihat sendiri. Yang ini 1.000-an, ini 5.000 tapi bisa dicas. Nanti ada alatnya. Nah, ini bekas ini. Oke, jadi perbedaannya gitu ya, bro. Ukuran sama, sama ukuran A2 sama, A3 sama. Oke, video ini mungkin segini saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, bro. Terima kasih sudah menonton.